Oh, dari UI ya. Setiap spesimen darah dikumpulkan sempat dalam lubang. Nah, ini di hari terakhir. Nah, bukan hari terakhir, tapi di waktu-waktu terakhir setelah spesimen terkumpul. Dan saya mohon apa ya? Nah, ini saya mohon lagi, mungkin kegiatan kita ini bisa berlangsung sampai malam. Nah, apalagi untuk melakukan sentrifuge itu kan lama ya. Ya mungkin nanti koordinasi saja dengan para endoknya. Ya, apakah mau lagi analisnya untuk sentrifuge atau gimana itu bebas saja. Di bagian puskesmas ada yang meninggalkan saja. Bagian puskesmas juga ada yang masih membantu para teman-teman yang untuk sentrifuge dan berikan stikernya. Ada kegiatan ini di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sebenarnya kegiatannya apa itu, Pak? Baik. Hari ini kita melakukan kegiatan on the job training bagi rekan-rekan puskesmas yang nantinya akan digunakan sebagai tim survei untuk melakukan survei seroepidemiologi COVID-19. Perlu diketahui bahwa Kobar ini ditetapkan menjadi salah satu di antara dua kabupaten kota, karena terpilih di Kalteng ini Kobar dan Palangkaraya kota untuk dijadikan tempat survei, lokasi survei seroepidemiologi yang dilakukan oleh FETP Universitas Indonesia. UI ya. Job training ini dilakukan bagi rekan-rekan puskesmas, langsung dilatih oleh UI penelitinya gitu ya, koordinatornya, untuk dikawal metodologi di dalam pengambilan data di dalam survei itu. Survei seroepidemiologi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat sebetulnya angka orang yang terinfeksi secara sero, secara diperiksa darahnya itu berapa. Jadi untuk memotret prevalensi kejadian yang sebetulnya di masyarakat yang sakit itu berapa. Gitu ya, dari darahnya yang diperiksa. Oh, dari darahnya ya. Iya, jadi mudah-mudahan ini menjadi angka yang mendekati real. Selama ini kan kita hanya mengestimasi. Jadi kalau angkanya sekian attack rate-nya per 1000 orang, berarti dikalikan 1000 kira-kira kejadiannya sekian. Nah, kalau ini langsung dilakukan survei. Nah, sehingga ini nanti tentu memberikan kemanfaatan yang baik untuk Kobar. Jadi kita beruntung Kobar ditetapkan sebagai satu di antara dua wilayah yang dilakukan ini. Dan survei ini itu dilakukan oleh UI multi center, jadi di beberapa provinsi yang nantinya akan menggambarkan prevalensi COVID di Indonesia. Jadi apakah 800 ribu sekian itu sekarang itu apakah memang kenyataannya seperti itu di lapangan? Jadi ini fakta faktualnya jadinya. Iya, ini mendekati karena namanya survei. Jadi mendekati angka faktual yang terjadi. Nah, kita bersyukur Bang Taufik dan rekan-rekan Kobar, kita akan dapatkan angka itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
survei ini nanti juga mengidentifikasi faktor risiko. Faktor risiko itu begini, apa sih yang menjadi hal-hal atau kondisi atau situasi apa, kondisi apa, atau karakter apa yang dipunyai oleh masyarakat yang menimbulkan seseorang itu berisiko untuk terserang. Nah misalkan riwayat bepergian misalkan ya, atau pekerjaan tertentu, pekerjaannya apa yang mempunyai risiko terserang. Nah dengan identifikasi faktor risiko itu, kita akan mempunyai satu dokumentasi yang baik, apa pencegahan yang bisa kita garap. Oh iya. Gitu, jadi tujuannya itu. Jadi sekali lagi syukur Kobar ditetapkan sebagai wilayah untuk lokasi untuk survei, sehingga prevalensinya ketangkep, dapat gitu ya. Kemudian faktor risikonya, karena faktor risiko ini manfaat sekali untuk pencegahan-pencegahan yang baik. Berarti ini deteksi faktual dari data-data ya, yang bersangkutan. Survei langsung di masyarakat. Pak, harapannya Pak selaku Kadis untuk bisa memberikan satu informasi nantinya kepada masyarakat supaya di bawah tidak termakan isu-isu yang ya maklum ya, situasi sekarang itu kan beda-beda Bang. Mungkin ada harapannya Bang? Jelas, satu menggunakan informasi yang baik. Sumber informasi yang baik itu berasal dari sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Misalkan ketika data itu jelas data di unit datanya Satgas. Ada komunikasi publik. Nah, komunikasi publik itu juga digunakan sebagai saluran yang digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita selalu seleksi atas setiap informasi dari berbagai macam sumber informasi. Saya pikir rekan-rekan media memberikan penjelasan-penjelasan dari sumber yang faktual seperti ini itu sangat memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik. Itu Bang. Jadi bisa terserap dengan baik, mereka ya. Juga tidak termakan isu gitu. Iya, betul. Bang, terkait dengan saat ini untuk COVID terkonfirmasi sudah berapa jumlahnya? Baik, saya harus buka data ya. Yeah. Kalau terkait dengan data, saya punya analisis data harian sehingga tidak salah gitu. Yeah. Kita posisi di 18 kemarin, karena hari ini rilisnya nanti jam 3. Posisi kita terkonfirmasi 2250 kumulatif. Ya. 2250 posisi tanggal 18. Kemudian di antara itu 1981 dinyatakan sembuh. Ya. Artinya apa dari dua angka ini? Attack rate atau angka serangan Kota Waringin Barat itu 7,03 per 1000 penduduk. Kemudian kesembuhannya, syukur alhamdulillah, grafik kesembuhan kita meskipun sempat down kemarin di pertengahan Desember. Yeah. Angka kesembuhan kita turun sampai mendekati 50%, yang awalnya kita rata-rata di atas 80%. Dan alhamdulillah posisi kemarin kesembuhan kita sudah mencapai 88,04%. Dan insya Allah angka ini akan selalu upayakan meningkat, karena di antara kasus aktif sekarang ya itu sudah dalam evaluasi untuk kesembuhan. Ya, jadi mohon support dan dukungan semuanya. Penderitanya, kasus aktifnya kita upayakan sesegera mungkin sembuh gitu ya, sehingga yang isolasi mandiri juga memang harus sukses isolasi mandirinya, harus kita kawal semua pihak. Kemudian untuk yang di rumah sakit dengan penanganan yang kita percaya, rekan-rekan di tatanan medis rumah sakit melakukan yang terbaik sehingga angka kesembuhannya bisa naik. Kemudian terkait dengan terkonfirmasi baru, nah tentu
ini tidak ada senjata lain kecuali aman, imun, dan iman, gitu ya. Jadi aman, 4M-nya harus pastikan jalan. Kemudian imun, pikirannya tenang, doa, kemudian gizi yang baik, olahraga, istirahat yang cukup, itu harus. Nah, kemudian imannya ya tetap sertai dengan doa, harus, itu wajib. Nah, insya Allah kalau kita taat semuanya, ya kita cerminan warga yang taat, insya Allah pandemi ini segera kita tuntaskan. Iya. Ya. Ya. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Ring Barat terkait dengan terkoreksi COVID-19 yang terkini. Terima kasih, Pak.